Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Isu sosma, muda bidas Saifuddin, muda mengkritik pendirian Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nahsyan bahawa dia tidak bercadang untuk mengkaji semula Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 yang dikenali sebagai sosma. Laungan reformasi itu berasaskan dari semangat mahu mengubah institusi dan sistem kenegaraan yang lebih baik. Saya kira wajar kerajaan hari ini berpandukan kepada hasrat murni ini. Sekiranya kita kembali kepada sistem dan takuk yang lama, kelak apa bezanya dengan kerajaan-kerajaan sebelum ini? Soal naib presiden muda Zaidil Baharudin pada satu kenyataan hari ini dalam sidang media pada 13 Disember, Menteri Dalam Negeri baru itu berkata dia tidak berhasrat untuk menyemak semula sosma. Saifuddin menyatakan bahawa sosma bukanlah undang-undang penahanan tanpa bicara, tidak seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri 1967 yang sudah dimansuhkan. Dia berhujah bahawa undang-undang itu hanya membenarkan penahanan selama 28 hari dan suspek akan mendapat akses kepada perkhidmatan guaman jika kes itu dibawa ke mahkamah. Bagaimanapun kata Zaidil, pada asasnya sosma masih satu undang-undang yang sangat berat sebelah. Ini walaupun akta itu lihat lebih progresif berbanding ISA jelasnya. Sosma memberikan banyak kuasa yang diberikan kepada pihak penguasa tanpa sebarang semak dan imbang, sebagai contoh penahanan selama 28 hari tanpa perlu melalui proses mahkamah. Kalau jatuh kepada individu biasa, itu merupakan satu hukuman yang amat berat tanpa sebarang perbicaraan atau pertuduhan. Sosma juga membenarkan pihak penguasaan ke memintas komunikasi secara terus tanpa sebarang mekanisme semak dan imbang yang jelas. Saya berpendapat kuasa yang menyeluruh seperti ini membolehkan ianya terdedah kepada penyalahgunaan, kata Zaidil lagi. Pakatan Harapan atau mana-mana parti lain yang tidak berjanji untuk mengkaji semula atau memasukkan sosma dalam manifesto menjelang pilihan raya 19 yang lalu. Namun pada masa yang lalu, pengurusi Bersih 2.0 Maria Chin yang ditahan pada 18 November 2016 selama 10 hari, dia dilaporkan berkata bahawa penahanan itu yang berlaku pada malam perhimpunan Bersih 5.0 adalah zalim dan menindas. Maria ditahan dalam kurungan bersendirian di dalam sel tanpa tingkap berukuran 15 kaki x 8 kaki dan dinafikan katil dalam apa yang disifatkannya sebagai penahanan ala ISA. Pada Januari 2020, Peguam Negara ketika itu Tony Thomas berkata, Putrajaya berhasrat untuk memindah Seksyen 13-1 pada Mac tahun ini, bagaimanapun berlaku pertukaran kerajaan tidak lama kemudian.